Halo guys, hari ini Eyang akan ajak jalan-jalan untuk melihat situasi terkini. Situasi terkini, di Pekanbaru itu kan ada namanya pasar wisata. Jadi Eyang itu kan lagi wisata ke sini, jadi ece-ece-nya. Kalau orang sini bilang ece-ece-nya, Eyang itu turis ya. Turis gitu, jadi Eyang itu harus ke pasar wisata. Eyang itu harus ke pasar wisata supaya mirip Eyang itu sedang wisata kayak gitu ya. Jadi kita ke pasar wisata guys. Ayo come on ke pasar wisata dengan turis ece-ece, dengan Eyang yang menjadi turis ece-ece. Oke, oke dong. Jangan nggak oke, harus oke ya. Ini udah terlalu panas. Sudah siang, kita langsung saja ya ke pasar ya. Yuk ke pasar. Nah ini dia pasarnya guys. Begitu kita masuk ke dalam pasar ini, mata kita dimanjakan dengan berbagai pilihan buah-buah segar. Ada jeruk, ada nanas, ada apa lagi ya. Banyak sekali. Sekarang kita tanya-tanya aja ya. Dan seperti biasa tuh Eyang itu kan enggak beli ya, cuma nanya biar tahu harganya. Cek harga. Kita cari buah ya. Kita lihat buah-buahan. Lewat deh. Ini berapa pak? Berapa? Hah? Berapa cc ya? Enggak satu aja berapa? 20. Enggak 10 aja pak? Berapa yang boleh? Berapa yang boleh? 25 kita jual itu biasanya bu. Oh ya? Iya. Boleh 10 ini saya ambil enggak? Enggak. 15? 15? 15 ngambilnya bu, dapat 3 ribu. Kasih uang kantong ya itu. Aduh, 15 dah. 15 saya bayar nih, 15. Ya, enggak ada apa ya? Kasih 2 ribu apa juga? Janganlah. 17. Jangan pak. Kalau boleh, boleh 15. 2 ribu per. Jangan. Boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh guys. Aku nawarnya terlalu ekstrim. Enggak dikasih. Iya. Halo. Banyak pernak-pernik Cina. Kita lihat pasar basahnya guys. Ramai banget. Ramai kayak gini dan pastinya murah. Tapi sekarang Eyang mau nawar apa lagi ya? Nawarnya nawar ekstrim. Lihat aja gaya Eyang. Gayanya pede banget. Lihat guys, ada kura-kura. Banyak banget nih kura-kuranya, lucu-lucu ya, menggemaskan ini. Aduh, pengen pegang. Pengen salaman sama kura-kura. Hai. Hai kura-kura ya. Ampun, itu babynya. Ada yang kecil-kecil, ada kepitingnya juga. Dan ini nih, kita tanya sama ibunya. Dijual berapa ini, Bu? 25. Ini buat dimasak? Enggak, buat main-mainan. Oh, untuk dipiara gitu ya. Makannya ini ya, kangkung ya. Wah, yang lebih kaget ini ada baby. Aduh, baby apa ini? Baby monyet. Ya ampun, lihat matanya. Ya ampun, menggemaskan ya ampun. Itu guys, tadi aku lihat ada kura-kura dan ada anak monyet dijual. Sedih banget. Seandainya dekat aku beli. Tapi aku jauh, gak mungkin aku bawa anak monyet ya kan. Cantik sekali, ya ampun banyaknya. Ini dijual berapa pak? Mana? Ini? 15 ribu ya? Lagi dibuat nih sangkarnya. Dan kelihatannya di pasar ini jenis dagangannya komplit ya. Tadi ada buah-buahan ya, sayur-sayuran. Di sana ada ikan segar. Tadi juga ada kura-kura. Ada anak monyet, ada kepiting, dan ada apa lagi ya? Sepertinya memang sangat menarik sekali. Mari kita jelajah pasar ini. Ada apa? Yuk kita jalan lagi ya. Jadi sekarang kita balik ya. Ntar balik. Oh ini ada petai. Ini ada petai. Banyak banget nih. Banyak banget bu. Banyak banget. Oh bukan cara belinya gitu. Iya. Dia per satu ini gimana? Per satu ini berapa? Ya ditimbang kak ya. Oh gitu. Iya.
seperempat 20 ya. Seperempat 20. Seperempat 20. Berarti satuannya 8.000. Satuan 8.000. Coba satuan. Satu mana? Ini dia bisa 10.000 ini. 10.000. Kasih 8.000 aja. Kasih 8 aja. Kecil aja ya. Hah? Yang mana 8? Yang kecil juga. Ya, yang kecil. Lebih sedikit enggak apa-apa, Ibu cantik. Itu 8.000. Dan sekarang nih, Eyang sudah punya teman nih, namanya si Petik atau si Peter. Peter aja ya, biar agak keren dikit ya. Dia, karena dia dari Pekanbaru, dia kita jadikan guide ya. Dia kita suruh jalan di depan. Sekarang kita lihat dia akan jalan kemana? Kemana Peter? Oh, dia nunjuk mentimun. Sekarang kita tanya, timun ini berapa? Oh, segitu tuh harganya per kilo 10.000 guys. Oke, sekarang kita lihat lagi si PT jalan kemana. Lihat apa lagi? Wow. Mau lihat udang di sini, ya ampun, besar-besar banget, ya ampun. Ya, udang, boleh dalam. Boleh tanya Pak ya? Ya. Berapa sekilo dijual? Kilo 18, 180. 180 ya? Ya. Oh. Apa namanya udangnya? Udang gala. Udang gala. Wow, pasti enak banget nih. Udang gede, ya. Yang gede 2-3. Oh, dia yang besar beda harga. Ah, ya beda harga. Oh iya. Makasih banyak ya. Iya. Itu dia udangnya. Sekarang kita minta si Petik ya untuk nganterin Eyang ke tempat orang jual buah manggis. Manggis ajaib. Manggis ajaib bisa mengobati banyak penyakit. Jadi obat apa nih Mas? Obat segala obat. Obat segala obat. Sekarang kita pilih-pilih manggis, guys. Ini yang lembut seperti ini ditekan. Nah, ini tekan. Ini keras banget nih, kayak batu. Ini coba yang ini. Berapa saya? 12. 15. Terima kasih. Sama-sama. Jadi di pasar bawah ini ternyata ada pasar kering ya, ada pasar basahnya. Jadi cuman dibatasin sama jalan, itu ada pasar basahnya di situ yang Eyang tadi masuk ya, yang nawar-nawar ekstrim, itu dia pasar basahnya. Emang Eyang ini ya nggak niat beli apa, nawar sampai emosi. Sekarang kita sudah keluar ya dari pusat pasarnya, kita sudah keluar. Kita hanya melewatin dari sini. Ini ada pusat oleh-oleh. Tapi pusat oleh-olehnya adalah baju kaos yang sudah disablon dengan nama Pekanbaru seperti itu ya, ataupun daster, kaos apa sih seperti itu. Oh, ini barang second. Ini. Apa nih? Seperti barang second. Seperti kasur second, guys. Nih. Seperti kasur second. Ketawa sendiri. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi guys, jangan tutup dulu, follow juga IG Eyang Putri, biar kita akrab gitu loh.